Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara mengatasi nomor halaman yang sama pada setiap lembarnya. Contohnya seperti ini. Ini di halaman pertama, halaman 7. Namun di halaman terakhir, di halaman 23 tetap nomor 7. Ketika kita ganti, contoh, saya ganti dengan angka 8, halaman terakhirnya tetap dengan angka 8. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasinya adalah teman-teman, silahkan ke halaman pertama, kemudian di blok angkanya, lalu klik menu desain, lalu pilih page number, pilih current position, pilih yang plain number. Nanti insyaallah akan berubah halamannya menjadi berurutan kembali. Kalau misalnya ini halaman 7, berarti ini halaman 8, 9 dan seterusnya sampai halaman terakhirnya halaman 29. Kalau misalnya nomornya mau disesuaikan, tinggal dirubah saja. Untuk penyesuaian nomor, teman-teman tinggal pilih page number, kemudian format page number. Misalnya mau start from 10. Kalau udah, klik OK. Nanti akan memulai dari angka 10 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, cara mengatasi nomor halaman yang sama. Insya Allah caranya sangat mudah. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.